Selamat petang dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke channel Band Infinity bersama saya Edman. Pada kali ini akan mengusikan kepada anda satu topik menarik di mana kemarin adalah keputusan pilihan raya di Dun Tioman dan juga Parlimen Padang Serai di Kedah. Dan kali ini kita sudah mengetahui siapakah yang memenangi pilihan raya di sana. Untuk Dun Tioman, Barisan Nasional telah memenangi pilihan raya di sana, dan di Parlimen Padang Serai pula dimenangi oleh Parti Perikatan Nasional. Nah, pasca PRU15, keputusan Padang Serai bukti rakyat tolak kerajaan PH dan BN itu adalah kenyataan daripada Presiden Perikatan itu sendiri, yaitu Muhyiddin Yassin. Perikatan Nasional menganggap kemenangan calon mereka di Parlimen Padang Serai dan kekalahan tipis di Dun Tioman adalah bukti rakyat tidak meyakini kerajaan campuran Pakatan Harapan dan Barisan Nasional setakat ini. Menurut pengurusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin, undi yang diberikan pemilih di kawasan parlimen tersebut menunjukkan petanda positif buat parti terbabit yang mendapat sokongan padu. Ini bukti rakyat tidak percaya gabungan PS dan BN. Mereka tidak yakin dengan kemampuan kerajaan campuran yang diterajui oleh PH untuk mentadbir kerajaan. Kecewa dengan penipuan pemimpin PH dan BN semasa kempen PRU15, ramai yang menyokong kedua-dua parti ini telah beralih arah menyokong BN. Majoriti BN merosot hampir separuh di Dun Tioman, dan majoriti PN di Parlimen Padang Serai pula dua kali ganda majoriti yang dimenangi oleh PH di dalam PRU14. Calon PN di Padang Serai, Datuk Azman Nasruddin, menang besar di Parlimen Padang Serai dengan majoriti 16.260 undi. Manakala calon BN di Dun Tioman, Datuk Sri Muhammad Johari Husain, menang dengan majoriti tipis 573 undi. Kenyataan bekas Perdana Menteri itu dibuat sebagai reaksi PN yang menawan kursi Parlimen Padang Serai yang sebelum ini dimenangi PH. Tambah Muhyiddin, dia menganggap penipuan yang dilakukan oleh PH dan BN dalam PRU ke-15 adalah yang terbesar pernah berlaku dalam sejarah pilihan raya negara ini. Dan hari ini pengundi di Padang Serai dan Tioman telah memberi syarat jelas mereka tidak merestui tindakan kedua-dua parti tersebut, katanya. Nah, tuan-tuan dan puan, demikian perkongsian ringkas daripada kenyataan oleh Presiden Perikatan Nasional, yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi terima kasih, kita jumpa lagi dalam perkongsian yang saya akan seluruhkan dari semasa ke semasa.